Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nushkuruh wa nusalli wa nusallim ala al-mustafa Muhammadun wa aluh. In uridu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis, para-para pimpinan PAS, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi ruang secara spontan kepada kita sekalian untuk bertemu dalam perjumpaan seperti ini. Lebih banyak merupakan pertemuan daripada hati ke hati, pertemuan antara pejuang dengan pejuang, mujahid dengan mujahid. So, kalau secepat itu kita boleh gerak, kita boleh panggil, kita boleh kumpulkan pejuang-pejuang Islam ini untuk berkumpul dan datang pula tepat pada waktunya, saya amat rasa terpegun dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, saudari-saudari, tuan-tuan puan sekalian mempunyai iltizam, komitmen yang saya sebut sebagai tinggi kepada perjuangan Islam. Dan saya sebenarnya sudah banyak masa yang telah saya berada di Langkawi ini pernah teringat daripada awal di Langkawi ini untuk bertemu dengan tuan-tuan yang seperti ini. Sebanyak perkara yang saya boleh bercakap dari segi pentadbiran, organisasi, gerak gempur organisasi, langkah-langkah yang perlu diambil organisasi, pembiakan sel-sel organisasi, penyubuhan organisasi, sebanyak yang boleh kita bercakap. Tapi begitulah keadaannya, saya nak sebut nanti takut orang kata hidung tak mancung, pipi tersurung-surung. Nak jadi penyibuk, saya bukan jadi penyibuk. Saya balik ke Perlis pun saya berjumpa dengan pemuda-pemuda di Selangor, di Bangi, kita bertemu selalu untuk memberi pandangan, berinteraksi dan sebagainya. Sebab itu maka saya sebut bahawa Langkawi ini sebagai salah satu tempat yang memang berpotensi tinggi untuk kita gerak pejuang-pejuang Islam ini ke arah yang lebih mantap dan menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kemarin pun saya mendapat pelawaan pukul 11 malam. Ada orang beritahu kepada saya, Haji Jamaluddin bisik kepada saya semasa saya berada di rumah Haji Ismail Group, dulu orang kuat UMNO, sekarang sudah berjinak dengan PAS. Bendera dah naik, bendera PAS naik besar. Saya dibisik pada ketika itu, minta saya pergi di air hangat. Saya kata nak buat apa? Adalah terbayang dalam kepala saya, mungkin ada orang nak jumpa dengan saya, tapi tak siapa beritahu. Saya pergi. Saya, Cik Azizan, kawan saya Nayan, pergi. Bila sampai ke air hangat, tengok ada orang bawah kemah, tengok nampak ada bendera bulan purnama. Ini perjumpaan PAS. Dan saya masuk, dijemput masuk, tengok ada mesyuarat agung PAS cawangan. Dan saya diberi peluang meminta saya beri ucapan penangguhan. Dan terus saya berucap. Tengah malam dah, pukul 12. Dan malam ni kita berjumpa semula. So, makna dua tiga perkara yang dapat saya buat dalam dalam masa saya berada Langkawi untuk tiga hari ini, besok saya balik. Nak menyatakan bahawasanya masalah yang kita hadapi dalam perjuangan Islam ini,
ialah masalah bagaimana kita nak gunakan potensi kebolehan-kebolehan tenaga-tenaga yang ada ini untuk digerakkan. Nak gerak macam mana? Siapa yang boleh menggerakkan? Siapa yang boleh mengaturkan program? Dan kita kena tahu mengatakan bahawasanya bila pada malam ini khasnya, mulai sekarang ke hadapan, perjuangan Islam ini dia sudah mengambil suatu bentuk baru. Bentuk yang tidak lagi defensif. Kita bukan mempertahankan diri sekarang. Saya mengambil sikap kita kena menyerang. Kita kena keluar, kita kena berani sebut, kita berani lantang di hadapan masyarakat. Dan sebab itu saya mulai dalam banyak-banyak ucapan saya mutakhir ini, saya lebih banyak mendedahkan itu. Daripada kita hanya defensif, kita ofensif. Daripada orang bantai orang Islam, bantai perjuangan Islam, bantai PAS, bantai Tok Guru, bantai ulama dan sebagainya. Sekarang masa kita ofensif, kita kena menyerang. Menyerang bagi maksud mempertahankan perjuangan. Menyerang bagi maksud tak boleh duduk di rumah dah, nak kena keluar, nak kena jumpa dengan masyarakat, nak kena bercakap dah, nak kena berani dah. Seorang PAS pun tak boleh sembunyi dah. Kalau macam ini misalnya, mikrofon ini misalnya, orang tengok pun tak boleh sembunyi dah. Dia ada bulan. Yang ni belum ada bulan. Rumah kita pun kena berani dah letak lambang bulan. Dan kita berjalan pun kena berani dah, jika ada bintang bulan letak, dah berani. Pasal apa? Sekarang ini masa, dah sampai masa, dah saya nampak dengan mata saya, dengan kepala saya, masyarakat yang nama dia masyarakat Islam sedang melihat dan sudah mulai memberi sokongan dan sudah mula mencari perjuangan Islam yang tak ada lain melainkan PAS. Orang cari kita, bukan kita cari orang. Orang cari kita, yang tidak sepatut berlaku. Sepatut kita kena cari orang. Tapi tak apa, sebab ini pun saya, pada saya sama juga dengan, kalau kita lihat dulunya zaman permulaan Islam itu berkembang zaman Nabi, pada mulanya Nabi terpaksa bersembunyi-sembunyi dalam perjuangan. Allah rakamkan kepada kita sampai salah itu pada awalnya, salah sembahyang dilakukan dengan cara siri, cara sembunyi-sembunyi. Orang Islam yang masuk Islam pun cara sembunyi-sembunyi, tak berani sebut kata Islam. Tak berani. Berapa lama itu? Tapi bila sampai kepada idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila datang masanya Nasrullah, pertolongan Allah. So pertolongan ini datang bila? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, tolong meninggikan perjuangan, mendaulatkan agama Allah, Allah tengok sejauh mana kamu sungguh-sungguh. Sampai masa yansurkum, Allah tolong kamu. Dan terbukti jelas, idza jaa nasrullah, bila sampai dah pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath, Allah lah yang akan memberi kemenangan. Kemenangan bukan milik kita dan bukan milik manusia. Wal fath, Allah yang akan berikan kemenangan itu. Bila sampai ini, kata Allah, wa ra'aitan nas, kamu akan nampak dengan mata kamu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulunya orang akan masuk memeluk agama Islam, mencari Islam, declare masuk Islam afwajan, puak demi puak, kumpulan demi kumpulan. Pada waktu itu Allah kata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jangan kamu hilang pedoman. Fasabbih bihamdi rabbika, kamu bertasbihlah memuji Allah.
Wastaghfirhu, jaga. Jangan sampai buat dosa. Jangan takabur, jangan hilang pedoman, jangan jadi orang yang riak, jangan takabur. Wastaghfirhu, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Innahu kana tawwaba, Allah yang menerima taubat. Saya melihat ini. Mungkin saya telah berkecimpung dalam PAS ini dalam awal tahun 74. Dan saya amat aktif pada ketika itu dan telah bertanding masuk dalam jawatan kuasa agung PAS pusat. Buat pertama kali saya masuk bertanding, saya masih ingat saya mendapat undi yang terbanyak dalam barisan jawatan kuasa agung. Saya aktif seluruh Malaysia 75, 76, sampailah kepada Kementerian Pendidikan mengeluarkan akta universiti melarang semua kakitangan kerjaan kategori A termasuk pensyarah universiti jangan aktif politik dengan pegang sebarang jawatan politik. Sekadar boleh jadi ahli. Kalau aktif politik, maka pilihlah antara politik ataupun nak jadi pegawai kerajaan. Pada waktu itu saya masih dalam agreement dengan kerajaan, berkhidmat selama 7 tahun kerana saya ambil beasiswa buat PhD. Maka saya pilih dan semua orang pilih pada ketika itu terus sebagai seorang pegawai kerajaan kerana tidak mungkin boleh keluar. Itulah maka terpisah sedikit saya dalam alam politik. Sampailah saya pencen dan saya telah mula aktif balik. Bagi maksud nak menyatakan bahawasanya bahawa kalau kita sudah tahu dah mengatakan bahawasanya ada ruang yang boleh kita bagi sumbangan, maka kita boleh bagi sumbangan. Vision dan pandangan saya jelas, walaupun saya tidak aktif dalam politik kerana keadaan akta pendidikan tak membenarkan, tapi tidak pernah saya lalai daripada bertugas dalam bidang mengajak manusia kepada agama Allah. Ceramah tidak pernah berhenti, program-program tarbiyah Islam tidak pernah berhenti. Mungkin peluang banyak pada ketika itu bila saya tidak lahir sangat dalam nama orang politik, nama orang PAS, maka saya banyak peluang memberi tarbiyah kepada pegawai-pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan. Dan mungkin itu juga diberi peluang maka saya lahir dalam TB, dalam ahwal semasa. Tapi rupanya bila ahwal semasa menjadikan program popular, barulah pihak kerajaan tanya balik, siapa Harundin ni? Baru dapat jawapan, dia dulunya seorang ahli PAS. Sekarang ahli PAS. Tak masuk UMNO? Tak. Jangan bagi peluang dia lahir dalam TV. Ini bahaya. Semakin orang ni popular, jika dia bertanding pilihan raya, teruk kita. Itu yang dia nampak. Bisa nak jelaskan pada pertemuan sahabat malam ni yang tak tempat lain. Maka atas itulah maka kami dipitnahkan dalam tahun-tahun 91-92, dipitnahkan oleh orang-orang besar mengatakan bahawasanya mereka ini terpaksa digam, gam Uhu. Kenapa digam? Kenapa tidak boleh keluar? Kerana mereka bila jadi popular, mereka minta kita bayar satu kali keluaran dalam TV sebanyak 9,000. So kapal terus tulis, patutlah mereka nampak kaya. Baru minta, kalau betul minta, baru minta, ia pun bukan bagi lagi. Tapi yang sebenarnya itu fitnah besar. Budaya fitnah, saya nak sebutkan fitnah sebab saya nak saman, saya dah saman dah pekerjaan. Saya lantik dah peguam saya, memang dia sebut jelas-jelas dalam surat khabar, Harundin
meminta 9,000 daripada kerjaan untuk keluar dalam TV. Kerjaan tak sanggup bayar, kita terpaksa berhentikan dia kerana ada orang lain sanggup keluar dengan tak payah bayar. Saya saman. Dan saya sebut pada malam ini, maka malam itulah bila saman saya start proses saman macam hari ini. Hari ini bagus saman 100 juta. Tapi ketika itu saya dengan ikhlas saya sebut bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim panggil saya. Dia kata perkara ini sampai ke atas dan saya dah ada taklimat, saya ada permintaan bahawa you kena handle kes ini. Arti Anwar kena handle. Anwar kena handle kes saman kerjaan saya ini, maka maknanya saya kena berlawan dengan Anwar pada ketika itu. Dah pelaga balik. Dia minta lah, lepas kita bincang-bincang, akhirnya saya terpaksa mengambil jalan yang lebih baik, iaitu diam saja. Okey, itu fitnah. Okay. Saya tidak hairan bila berlaku fitnah besar ke atas Anwar Ibrahim. Sebab budaya fitnah ni saya dah kenal. Itulah kerja mereka ini. Tak apalah. Tapi saya nak terang, itulah dia susur galur yang saya hadapi sampailah keadaan-keadaan mutakhir ini berlaku di hadapan kita sekalian, yang telah sekaligus memberi peluang yang cukup baik kepada parti PAS, kerana masyarakat umum yang nama dia masyarakat Islam ini sudah mengenali dengan sekenal-kenalnya perjuangan UMNO, sudah kenal lebih dekat pemimpin-pemimpin UMNO, sudah tahu dengan begitu yakin mengatakan bahawa parti ini dalam kejadian terakhir mereka bukan lagi dah yang boleh diharapkan untuk membela Islam, kerana orang yang nak membawa Islam dalam parti itu menjadi mangsa kemelot yang disebut sekarang sebagai konspirasi. Saya pinjam perkataan-perkataan peguam bela, kami nak buktikan di mahkamah mengatakan kes ini adalah kes konspirasi. Konspirasi maknanya kes pakatan jahat nak menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Konspirasi maknanya suatu dalang yang tersembunyi di sebalik tabir, yang mereka menggerakkan suatu gerakan ke arah mengaibkan seorang itu, merosakkan kariernya, namanya, segala-galanya semata-mata kerana tak berkenan dengan dia. Apa salah dia? Dia memang tidak ada salah lagi sampai sekarang. Tapi tak salah pun masuk dalam jail lah 4 bulan dah. Okey. Semua ini telah membawakan orang-orang yang tahu mengikuti ini. Kita kalau sekaligus orang-orang PAS ini dari dulu pun kita kata mudah ya. Lantaklah, itu bukan lantai kita. Nak hancur-hancur apalah. Tapi dia bukan itu. Bukan itu soalan. Sekarang ini masalahnya, ini permasalahan ummah. Dan ini permasalahan di mana letaknya pejuang-pejuang kebenaran, keadilan. Pada kita, pejuang-pejuang Islam. Kenapa Islam ini suatu wadah, suatu agama yang senantiasa nak meletakkan assalam kepada masyarakat. Agama Islam ini agama yang menghendaki tiap-tiap umatnya hidup dalam keadaan salam. Jadi kita assalamualaikum, kita tak berhenti. Assalamualaikum, kita sibarkan. Assalam kepada diri, assalam kepada agama, assalam kepada masyarakat, assalam kepada negara. Tapi yang berlaku hari ini bukan assalam. Haru biru. Haru biru ni bukan sebarang haru biru. Dia menyentuh semua sistem yang ada ini macam dah haru biru dah. Seorang sekurang-kurangnya semalam saya dengar satu poin orang sebut kepada saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak buat macam mana ni?" Kata, orang macam Dr. Mahathir tu, dia kata dia boleh percaya 100% kepada Ummi Hafildah.
Tapi dia kata Harun Din seorang pembohong dan penipu. Oh, orang macam saya ini pembohong. Yang Ummi Habeda itu orang yang boleh dipercayai. Kalau inilah berlakunya, maka orang telah menilai. So, kalau negara kita yang macam inilah, arti kita nak dibawa ke mana oleh orang yang macam ini? Dan orang itu berkuasa penuh pula. Apa dia buat pun ikut suka dia. Semua dia buat betul. Dan seolah-olahnya saya yang mewakili sebagian besar. Sebab setiap kali kalau berlaku perbincangan tentang menyebut perkataan ulama, saya tidak pernah terbayang dalam kepala saya bahawa saya akan menjadi target. Contoh yang paling akhir saya sebut, apabila dalam suatu pertemuan, perjumpaan di antara beberapa orang UMNO yang keluar dalam internet, mungkin saudara telah baca internet itu dan saya telah hantar ke Langkawi ini. Perjumpaan dalam itu, ada satu idea dalam perjumpaan besar, perjumpaan mustahak itu di antara veteran UMNO yang berkuasa UMNO dengan Mahathir, timbul soalan, timbul suatu pengisyoran. Seorang hamba Allah mengatakan, Datuk Seri, saya fikir kita perlu berbaik-baik dengan ulama. Kita perlu menunjukkan kepada masyarakat bahawa kita ini menghormati ulama. Kita perlu buat satu cara, Datuk Seri berjumpa ulama, kita akan ambil gambar, kita akan siarkan muka hadapan surat khabar. Bagi orang nampak ke semua, Dr. Mahathir telah baik dengan ulama. Itu cadangan dia. Tapi apa dia jawab? Dia kata, ulama ni besar kepala. Itu yang jawapan dia. Ulama ini besar kepala. Saya nak beritahu tuan-tuan, dia kata, saya telah hantar surat kepada Harun Din. Panggil dia Dina. Tapi sampai sekarang pun tak jawab. Besar kepala. Itu Yusuf Qardawi itu apa dia kata, yang keluar petua menyalahkan kita membela Anwar. Saya dah hantar orang pujuk dia, saya hantar sipulan pujuk dia, hantar suruh tarik balik, dia tak mau tarik balik. Jadi macam mana kita nak buat orang macam ni? Nak kena depan macam mana? Saya sebut begini dalam pertemuan kita ni, di hati ke hati, nak mengatakan bahawa saya bila artinya UMNO sudah tahu mengatakan bahawasanya sikap pemimpin yang telah memusuhi ulama merugikan perjuangan mereka. Masyarakat selama-lamanya yang nama masyarakat Islam, yang faham Islam ini pantang mereka, di antaranya jangan caci Nabi mereka. Jika tersebut perkataan yang makna caci dekat Nabi itu, dengan sendirinya orang itu akan mulai mendapat cemuhan masyarakat. Dan jangan cuba nak menyentuh, nak mempitnahkan yang tidak baik kepada ulama-ulama yang mereka rasa sebagai ulama. Jangan. Jika dia buat demikian juga, dia akan jatuh dia punya credibility. Maka sebab itu, maka cadangan timbul. Tak boleh nak kena baiki balik dengan ulama sebagainya. Tapi yang nyatanya, dia tak nak baiki macam mana ulama besar kepala. Saya kata, saya baru terima surat pada ketika itu. Saya nak jawab surat dia pun, saya nak kena fikir juga. Saya memang tidak jawab lagi. Memang 5 hari bulan November itu, surat belum saya jawab. Tapi maknanya, bolehkah dengan sebab lambat jawab sahaja, terus mengatakan saya ulama besar kepala? Jadi, inilah yang saya katakan tadi. Maka akhirnya saya dah sebut, itulah gelagat-gelagat yang ada yang saya dapat sedar selama ini, bahawasanya kalau kepimpinan UMNO yang ada bukan ke arah nak membela Islam, ke arah nak menghancurkan Islam. Dan orang sedar, semua masyarakat sedar, mengatakan bahawasanya kalau nak pejuang Islam, nak mengajak manusia meletakkan Islam itu pada tempat pada martabatnya, bukan pada UMNO. Kalau UMNO boleh perjuangkan Islam, umur dia merdeka saja pun sudah 40
berapa tahun? 43 tahun. Kalau 40 tahun lebih UMNO memegang kuasa, kalau nak mendaulatkan Islam lah, dah begitu banyak dah kita nampakkan keindahan-keindahan Islam itu terpapar. Tapi yang kita nampak pada hari ini, Islam yang diperjuangkan oleh UMNO itu, kalau sekadar nak buat pertandingan Quran setahun sekali nak nama Islam, boleh kita persoalkan balik di mana tempat yang kita ambil dalam suruhan agama bahawa Quran itu elok dipertandingkan cara itu. Kalau kaedah Islam pun tidak betul dari segi masalah, kita ini bila kita dengar orang baca Quran, kalau dia baca salah, kita tahu dia salah, kita kena tegur. Wajib tegur. Bukan sahaja di luar sembahyang, dalam sembahyang pun, yang tak sepatut orang kacau tu imam dalam sembahyang, imam baca silap, orang belakang tegur. Pasal apa? Pantang dengar salah, mesti kena tegur. Imam baca silap, orang tegur. Tegur bukan nak menjatuhkan tu imam, tak, nak memperbaiki tu imam. Orang tegur, imam tak marah, orang belakang pun tak payah sebut siapa dia. Okey, kalau dalam sembahyang pun kena tegur, di luar sembahyang lagi kena tegur. Tapi pertandingan Quran, dia baca, siapa pernah tegur? Tok hakim ada. Berbelah-belah orang hakim ada. Pakar-pakar ke semua. Siapa yang pernah tegur? Dan tak pernah tegur. Pasal apa tak tegur? Itu kaedah yang kita pakai. Itu saya kata tak apalah. Bukan saya nak katakan tak boleh buat. Saya buat lama. Nak mengatakan itu bukan daripada suruhan Islam yang genuine. Kita buat bank Islam, si Islam. Betul. Tapi apakah yang lebih mustahak di segi keagamaannya kalau kita nak laksanakan Islam bila kita berkuasa? Jangan main kepala, jangan main akal. Islam bukan agama akal. Umar kata kalau Islam agama akal, maka orang ambil sembahyang pakai khaus, sapu di bawah lah. Mengapa sapu di atas? Laukana dinu birra lakana mas'ul khufi a'lahu khairun mas'ul khufi adnahu khairun min a'lahu. Kalau agama pakai otak, dia kata saja, aku tak nampak di mana logiknya. Orang pakai kasut khuf, pakai stoking khuf ambil semayang, sampai basuh kaki, tidak payah buka stoking khuf, tak payah buka stoking, kaki tak payah basuh, pakai ambil celup air, sapu atas belakang kaki saja. Umar kata, kenapa sapu belakang kaki? Sepatut sapu di bawah. Bawah yang piak taiknya. Bawah yang kotornya. Mengapa sapu di atas? Itu wahyu. Bukan kepala. Kena main kepala juga mudah aja. Puasa 12 jam, 14 jam, pukul 5 sampai pukul 7. Okey. Mari kita ubah, kita puasa malam. Puasa 5 petang sampai 7 pagi. Tak mahu dia. Sebab tu. Agama ini ada yang rasional, yang boleh terima akal, ada yang tak sampai akal. Yang pentingnya balik kepada wahyu. Wahyu kata apa? Kalau kamu nak Islam, pemerintah nak Islam, sungguh nak Islam, pemerintah kata, Quran kata apa? Tengok Quran. Quran jawab mudah ya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Pendek tapi makna cukup tepat, cukup kena. Kalau kamu nak tahu dia Islam kah tidak, pemerintah tu kata Islam kah tidak, bukan pengakuan dia. Pengakuan manusia, ada orang yang mengatakan aku beriman tapi setan seliut. Dia Islam, dia buat kerja yang setan sendiri pun kata aku tak buat tu.
Tapi balik kepada kaedah. Allah kata apa? Alladzina in makkannahum fil ard. Mereka-mereka yang telah kami berikan kuasa pemerintah di bumi. Makkannahum, kami berikan tempat fil ardi di bumi. Tempat untuk apa? Untuk mereka memerintah. Kalau mereka nak perintah cara aku, cara ilahi, cara Islam, Allah beritahu dah. Aqamus salah. Yang pertama, dia kena kukuhkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhalusi tauhid manusia dengan Allah. Perhalusi amalan-amalan manusia dengan Allah. Biar hubungan dia dengan Allah, dengan agamanya tidak terputus. Yang dilambangkan dengan aqamus salah, kena tunai sembahyang. Kalau pemerintah sembahyang pun tidak, kalau pemerintah sembahyang pun tidak, kalau pemerintah boleh membenarkan program-program masyarakat buat main badminton, Piala Thomas, Piala Thomas, pergi pukul 5 petang orang dalam stadium. Beberapa kali ada program-program sukan yang dihadiri oleh menteri-menteri, oleh orang besar, daripada sebelum maghrib sampai kepada maghrib, sampai lepas maghrib. Orang tunjuk manjang, tak siapa bangun pergi semayang maghrib. Program-program bola daripada sebelum maghrib sampai kepada melanggar maghrib, masuk Isya. Program lain, lawatan demi lawatan, tak masuk langsung program semayang. Mesyuarat-mesyuarat, tidak ada program sembahyang. Nampak semua. Kalau itulah maknanya, kita lah membohongi diri kita. Kalau kita tak dapat tegakkan sembahyang itu dalam hidup kita, usah bercakaplah pasal perjuangan ni. Tak payahlah. Betulkan asas ni dulu. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Ini nak kena pegang dulu. Biar dia nampak bahawa salah itu hubungan kita Allah Ta'ala kokoh. Yang kekokohan itu juga melambangkan bahawa jangan ada sebarang lambang syirik dalam negara itu kalau boleh. Ini kita katalah buat Islam, tapi tunggu negara masih ada. Kita kena tahu mengatakan bahawa tunggu negaranya, alhamdulillah lah, sudah ada majlis agama Islam wilayah persekutuan. Dah lama disak dan sebagainya, dan 2 tahun sudah, 3 tahun sudah pula, tarikh ada, saya simpan lama. Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan telah berbincang dalam kes tugu negara dan berakhir dengan suatu fatwa. Tugu negara adalah suatu upacara-upacara di hadapan tugu negara adalah mirip kepada amalan-amalan syirik jahiliyah. Oleh yang demikian, maka hukum menghadiri upacara di tugu negara itu adalah haram dan hendaklah diberhentikan segera dan dihapuskan tugu negara. Fatwa gazet. Tuan-tuan boleh beli gazet tu. Boleh beli daripada pejabat kerajaan, mana ada gazet tentang tugu negara. Kat saya ada. Haram. Bila gazet keluar kata haram, maknanya siapa sahaja yang pergi tugu ketika itu boleh tangkap. Sebab gazetat. Boleh bercara, boleh hukum. Bila keluar petua itu, gazet keluar, semua orang ada, tiba-tiba ada arahan supaya petua itu dikaji balik.
kena kaji balik. Dia kata tugu ini bukan isu agama. Ini kebudayaan. Ini masalah pentadbiran. Kita nak menghargai prajurit lama yang mati macam mana. Ini bukan agama. Ini kita buat, ini bukan agama. Sebab tu maka jangan bagi petua ini agama. Artinya mufti yang melihat itu sebagai isu agama dan anggota patua yang semuanya ulama yang melihat itu sebagai isu agama, dia menyentuh hukum agama, menyentuh akidah, dia boleh kata ini bukan isu agama. So ulama bagi petua tak mau terima. Jadi bila kaji balik petua itu, itu saya akur, saya tabik. Inilah kualiti-kualiti orang yang kita nak. Ahli-ahli petua itu sebulat suara endorse balik bahawa petua yang telah diberi dikaji balik, didapati bahawa kaji balik hasilnya sama. Tugu negara ialah isu agama, pergi kepada al-haram, bawa kepada syirik, kena buang. Tapi malang berlaku. Hasil daripadanya, diminta juga supaya hukum tinggal hukum, tapi gazet kena tarik balik. Hukum tak apalah, hakim hukum bila, tapi gazet tarik balik. Maka gazet kerjaan ditarik balik. Mufti telah menandatangani surat tarik balik gazet. Selepas tarik balik gazet, mufti itu pun tamat perkhidmatan. Saya ulang balik, selepas ditarik gazet, mufti itu pun ditamatkan perkhidmatan, ataupun sampai tempoh senang cerita tamat perkhidmatan. Kalau gitu biar jangan tarik, biar berhenti kerana tak mau tarik gazet. Tak apa, tarik balik. Tapi hukumnya kekal. Terbiasa. Walaupun dia berkata hukumnya tak boleh, tapi kami nak buat juga. Nak buat apa? Maka tugu masih lagi diamalkan seperti amal lama. Kalau inilah ada, kalau inilah misal jawapannya, jadi isu politik, isu agama. Bagaimana nak katakan yang ada itu boleh mengharapkan, boleh memperbaiki agama? Yang adanya merosakkan agama. Termasuk amalan itu amalan syirik. Dan yang terlibat dengan amalan syirik ini pergi menghormati tugu ini, tunduk kepada tugu, menghormati tugu, letak bunga di tugu itu, yang dihadiri oleh berapa ramai orang askar. Semuanya terlibat. Kadang-kadang melibatkan raja-raja, melibatkan menteri-menteri, melibatkan orang luar negeri, melibatkan apa. Kesemua amalan-amalan ini, amalan syirik. Bukan saya nak kata, saya kata kita ni kerdil. Dia cakap lama dah, tak pernah dengar. Tapi ini fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan. Syirik. Tapi petua ulama dipaksa tarik balik. Tak mahu tarik balik petua, tarik balik gazet. Tarik balik gazet. Hukum ada, tapi kami nak buat juga. Nak kata apa? Yang ni yang membesar kepala. Bertentanglah dengan ayat in makannahum fil ardi aqamus solah. Tunai semayang, jaga maksudnya hubungan kamu dengan Allah kena kukuh, syirik jangan ada. Wa atuz zakah, perbaiki sistem zakat. Perbaiki sistem zakat sampai zakat itu menjadi salah satu daripada sendi kehidupan ummah yang dapat kita selesaikan sebahagian besar masalah manusia itu, kalau zakat diberi perhatian seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai sekarang pun zakat, bukanlah kata zakat tidak kita bagi, tidak ada.
Tapi yang duk kena bagi zakat petegah itu macam kita orang kampung, zakat padi, zakat petegah setahun sekali dan sebagainya, 2-3 orang berniaga bagi dan sebagainya. Yang ikan bilih ini bagi orang kampung, bagi seorang 3 nalih jual dapat RM4. Kenapa itu sahaja yang kita buat zakat? Tapi company yang besar-besar, yang huge company tidak pernah kena zakat. Kalau dikenakan zakat kepada badan nama dia Petronas, itu bukan kerajaan, lain. Petronas itu, wang zakat akan terkumpul banyak mana. Wang yang boleh dikenakan daripada penghasilan minyak kelapa sawit banyak mana sehari. Wang penghasilan daripada pengusaha biji timah sehari banyak mana. Wang penghasilan daripada usaha-usaha peladangan banyak yang besar-besar. Malah kalaulah company seperti mana company katakanlah macam DRB Highcom, Highcom, saya tak tahu, Renung, yang saya tengok Renung itu tak tahu duit banyak mana, tapi yang dengar kata rugi saja itu puluh-puluh bilion. Rugi saja. Main puluh bilion. Tak payah puluh lah. Kita tak faham sangat angka yang sebenarnya. Katakan kalau satu bilion rugi, satu bilion maknanya 100,000 juta. Seribu juta satu bilion. Itu rugi saja. Harta dia banyak mana? Kalau dia keluar zakat atas nama 2.5%. Zakat dia ambil daripada mana? Ambil daripada modal yang ada pada dia campur keuntungan jika ada. So, maknanya cukup besar sumber zakat. Saya akan tekankan kalau PAS boleh memerintah Malaysia, memang kita nak gunakan, kalau saya dah bagi idea, nak gunakan potensi zakat ini diperhalusi biar dia jadi macam undang-undang income tax, semua yang berniaga wajib bagi zakat. Pasal apa? Quran kata begitu. Quran kata rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Laki-laki mana pun, bisnes mana pun yang berniaga, yang bekerja saja, di antara benda dia kena bagi zakat. Qazmin amwalihim sadaqatan tutahhiru tadkihim biha. Banyaklah kita faham ayat sangat. Kalau itulah kita fokuskan, nanti duit zakat boleh kita nampak sampai kepada 100 bilion setahun. Duit zakat. Kalau PAS boleh kutip, kalau kita memerintah boleh kutip udang zakat, katakan bagi sebuah negeri kalau boleh diambil dalam kesemua usaha. Semalam, minta maaf, semalam saya kira ada mesyuarat, kita panggil Batarina semalam nak keluar hukum pasal masalah tindik telinga binatang itu, ada yang cari, ada yang berulat dan sebagainya. Dia orang tanya, boleh tak digunakan binatang itu untuk buat akikah atau kurban? So kita jawab semalam, kita panggil Batarina, tak pernah kita bincang. Yang Nasrullah Musa, dia katakan, pernah keluar zakat tak? Kena zakat ke? Penat kita. Arti tidak pernah keluar zakat. Perniagaan-perniagaan yang banyak ni keluar zakat ke tidak? Sebab orang tidak pernah fokus. Kenapa? Kerana orang macam tidak tahu, mengatakan bahawa Quran bagi tahu dah, allazina in makan fil ardi aqamu shalah wa atu zakah. Kalau ini dapat kita garap balik, Kedah ke, Kelantan ke, atas nama undang-undang, macam yang dikutip income tax. Income tax boleh cari orang tak income tax sampai dalam kelasmu. Tak pasal dalam kelambu, pasal orang tu baca surat ikam tek dalam kelambu. Siapa dalam kelambu tu dia tuntut. Sila bayi ikam tek. Dalam kelambu aku yang suruh. No? Orang bayi ikam tek, tak boleh lari. Mengapa tak buat demikian dalam hal zakat, padahal ada peruntukan. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ada peruntukan. Itu maknanya kita tak gunakan. Pas nak gunakan. Jika saya diberi peluang, beri pandangan, itu kita garapkan. Biar seorang menteri khas jaga pasal zakat dan wakaf. Wakaf berlambat-lambat.
yang salah guna pun ada. Apa tak salah gunanya kalau dah harta zakat, harta wakaf itu dibuat rumah sewa, dijualkan sampai kepada China, dijualkan, kan ada perniagaan yang rugi dan sebagainya. Ada kata zakat, kata wakaf dibuat misalnya supermarket, market rugi dan sebagainya. Ini banyaklah persoalan, tak apa. Tapi ini dua. Yang ketiga besar, jika dia negara Islam, pemerintah Islam, nak Islam sungguh, ambil yang ketiga tu, wa amaru bil ma'ruf, mereka kena menegakkan yang ma'ruf. Yang kepala ma'ruf punya undang-undang. Kepala ma'ruf punya undang-undang, manusia tak boleh diperbaiki dengan cara lain, undang-undang. Yang di antaranya hukum hudud. Itu ma'ruf. Mengajak orang buat kebaikan, menyatu padukan ummah, apa yang nama dia baik. Ya Allah kata baik, kita kena buat. Tapi suruh orang buat baik tak cukup. Wa nahau anil munkar. Kuasa yang ada hendaklah digunakan untuk mencegah yang mungkar. Amaru bil ma'ruf, tentang ma'ruf kamu kena suruh, kamu kena ajak, kamu kena pujuk, kamu kena buat kaunseling dan sebagainya. Tapi yang mungkar dia tak kata wa amaru. Dia kata wa nahau, kamu kena cegah. Cegah dengan apa? Kadang kita bercakap macam ni lah, tak ada kuasa. Kalau kita kuasa kita ada, kita akan cegahkan yang mungkar dengan kuasa yang ada pada kita. Mudah ya, cegah yang mungkar ini antara benarnya, jangan keluar kelesen arak. Siapa yang minum arak, tangkap. Peruntukan ada, sabit dia mabuk, bantai ataupun kita sebat dia 40 kotak, hukum Allah Ta'ala. Wanahu anil mungkar, kedai-kedai arak, tak ada. Judi tak ada. Zina tak ada. Semua yang mungkar. Memang yang mungkar ini kita biar dia, dia macam kanser, dia makin meribak, meribak. Judi mungkar. Kita biar dia, esok orang sana minta pula. Dulu semasa kita merdeka, satu sahaja ada judi. Yang nama dia loteri kebajikan masyarakat. Lepas kita merdeka, kita kata Islam, sekarang ini judi saja malas nak bilang. Sabah saja ada 4. Mengapa kita buat demikian? Kalau kita nak Islam. Itu yang yang mungkar-mungkar lain. Di, orang yang membuat ma'ruf, seperti pendakwah-pendakwah bebas, kita gam. Ulama seperti Datuk Ishak Baharu misalnya, dia mufti, dan sepanjang dia kerja mufti, dia petua dia dan pandangan dia cukup halus, dan tak satu pun pernah challenge petua dia. Ya, saya dalam tu juga, dalam jatuh kuasa petua Datuk Ishak Baharu, kita jaga petua, dan dia mufti yang berani bercakap kerana benar. Dia yang mengatakan bahawa siapa sahaja yang menolak hukum hudud boleh jadi murtad. Ada orang yang melenting. Siapa makan cabai? Hang rasa sendirilah. Tapi akhirnya Datuk Ishak Baharu kena pecat. Atas bukan kesalahan dia. Tak apalah. Tapi dia dimasuk dalam senarai hitam. Pendakwah-pendakwah yang berbahaya. Maka Datuk Ishak Baharu banyak negeri yang tak boleh bercakap. Maka banyaklah senarai nama itu. Jadi yang nak bercakap kerana kebaikan ini banyak yang tak boleh. Tapi tak pernah sekali pun kita dengarkan puak-puak yang duduk melalak tengah orang ramai itu. Menari, menyanyi, apa semua. Tak satu pun pernah kena gam. Pernah sekali kena gam M. Nasir kerana dia bercakap tak elok sikit kepada PM. Itu pun hanya seminggu saja. Tapi kalau saya sampai sekarang, TV 3 tak boleh, 2 tak boleh, 1 tak boleh, tak apalah, saya pun tak nak. Tapi TV NTB nak. Malah pegawai berkenaan sekarang sedang menghadapi tindakan. Mengapa keluar Harun Din dalam NTB? Ya Allah, dia naik sawan sungguh nak. Tak apalah, tak apa, it's okay. Tapi maknanya kalau kata nak, mengapa yang mungkar tidak dicegah? Dan mengapa yang makruf nak dicegah? Mengapa pendakwah ini tidak boleh? Ini tidak boleh. Tak boleh. Susah sangat kena dakwah orang kepada. Kalau kita bercakap sebagai pendakwah, jika saya salah, pegang salah saya di mana? Salah saya di mana?
kalau Datuk Ishak tak boleh, bagi tu salah di mana? Sampai hari ini pun orang tak tunjuk salah saya di mana. Tapi kalau penyanyi itu nak tunjuk mudah ya. Kangkang koyak dia tak boleh dah. Pakaian di padang bola tak boleh dah. Sepatut tak boleh keluar langsung. Ini saya kata, kalau inilah garis panduannya, maka itulah yang menghayati jiwa saya. Yang resah itulah yang saya keluar bercakap kepada masyarakat, yang saya tak berhenti mengajak masyarakat. Sebab saya tahu mengatakan bahawasanya allazina in makkannahu fil ardi, nak tahu dia Islam kah tidak, sungguh kah tidak, bukan cakap dia, tengok apa dia buat. Kalau mereka semayang pun tidak, kalau mereka itu zakat pun tidak kisah, sistem zakat pun mereka tidak kisah. Hatta kita lebih hancur rasanya bila ada kes bahawa wang zakat hilang 100,000, di Johor 1,000,000 hilang wang Baitul Mal daripada zakat dan Baitul Mal. Akhirnya orang yang dituduh terlibat dengan wang itu telah dibebaskan oleh mahkamah, tidak ada bukti dia yang ambil. So semua orang tak ambil, tapi duit hilang. Habis siapa yang ambil? Toyol kot. Kalau itulah bentuknya, macam kita macam tak ambil berat, kena cari sungguh siapa yang ambil duit zakat ini. Maka orang hilang keyakinan. Kita tahu mengatakan bahawa zakat penting dihidupkan, biar syiar Islam itu timbul di Perlis. Ada sebuah sekolah agama rakyat di Bohok Temak. Saya berengat dua hari sudah naik hot saya pun. Sekolah ini sekolah rakyat oleh Ustaz Fatah Yasin, betul dengan nama dia. Orang alim, ilmunya mantap. Buka sekolah. Baru-baru ini diarahkan tutup sekolah tu. Atas alasan tidak memenuhi aspek-aspek keselamatan dan kebakaran. Saya kata jika tak cukup yang tu, tak ada fire hydrant, buat fire hydrant. Tak cukup tandas, buat tandas. Tak cukup longkang, buat longkang. Tapi yang tutup pasal apa? Sekolah tutup. Kelab malam kita buka. Inilah yang saya katakan, yang tuan kena faham. Kalau itulah yang saya sarankan, saya nak mengajak diri saya tuan-tuan sekalian, nak mengatakan itu yang sepatutnya kita lihat sebagai perjuangan. Nak capai ini, nak capai ke semua ini, nakkan kepada penglibatan tuan saudara. Dan sekarang ini kita melihatkan, sudah nampak dah kita ini diterima oleh masyarakat. Tapi satu saya nak sebut, masyarakat di Langkawi ini masyarakat yang menghendaki Islam. Di mana pun ulama datang ke sini, penerima-penerimanya cukup ikhlas nakkan Islam. Bila nakkan Islam, mereka suka kepada ulama, suka dengar kelas, dengar ceramah, maka orang-orang itu saya nak istilahkan orang-orang yang telah bersedia untuk menjadi pejuang-pejuang Islam atas kadar yang masing-masing. Pejuang Islam tak boleh biar berkecamuk begitu, kena uruskan organisasi, organiskan mereka biar mereka masuk dalam suatu perjuangan yang pada hari ini yang nama dia perjuangan berlandaskan kepada Parti Islam Malaysia, PAS. Dan saya lihat kita seperti belum kita buat kerja sungguh. Kita belum ada suatu organisasi yang benar-benar tersusun, benar-benar berprogram. Ada orang yang terlatih untuk pergi menemui orang ini yang boleh bercakap, yang boleh berdialog, boleh berhujah. Ada boleh orang ini yang pakar dia, pakar pergi bisik-bisik. Yang orang ini kebolehan dia, jika dia pergi cakap pada golongan ini, orang mudah dengar. Golongan ini boleh ada yang kerja yang dipanggilkan dengan orang saraf. Dia kena pergi ambil tahu saja mana orang yang minat kepada PAS, minat Islam dan sebagainya. Orang ini kena pergi jumpa. Okey, tengok siapa dia yang sanggup burtak biar PAS depan rumah dia, yang tengok naik atas pokok. Kerana orang sibuk-sibuk ni, you jadi ahli PAS lagi? Belum lagi. Ada lagi rupanya. Pindah semangat.
So nak masukkan dia pas macam mana balik, nak pergi tawar kepada dia, ini suatu tawaran yang cukup baik, tawaran-tawaran untuk bersama-sama dalam perjuangan menegakkan Islam, kita buat sama-sama, benar berat akan ringan. Bagi borang dekat dia, tolong isi borang dekat dia. Jika dia boleh isi borang sekarang, tak apalah isi, hantar, jangan buat begitu. Jika dia tak nak buat, kata kalau isi sekarang saya boleh terus buat balik, isi sekarang, tak ada masa, tak apalah aku boleh sign, saya boleh isi. So, banyak benda yang boleh kita buat kadang mengajak orang meramaikan jamaah ini. Saya pergi sampai ke Kilim kan? Saya pergi Kilim semalam, jumpa orang atas pantang tu ramai, tengok bendera berkibar tengah-tengah laut. Dia kata, ustaz tu tak hebat, saya tengok tak, saya tengok la haula wala quwwata illa billah, atas puncak bukit. Kalau UMNO nak buang yang tu, kena sewa helikopter. Dia tak boleh pindah, tak boleh. Tinggi. So, ini orang. Saya kata pasang. Pasang. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, saya dengar sendiri mulut saya bercakap semalam dengan Tuan Haji Ismail Group. Dia kata kat saya, kata, baik. Oh, siapa-siapa yang nak tacak bendera PAS yang tak cukup duit, menyubat dengan saya. Saya nak isytihar malam dia. Dia kata, orang PAS, siapa-siapa nak pacak bendera PAS, tak cukup duit nak beli bendera PAS, banyak jumpa dengan saya. Saya nak bagi. Tuan Haji Ismail Group. Itu yang saya katakan potensi itu. Tapi setahu saya, siapa tak jumpa pun. Saya sebutnya orang dah. Pergi jumpa. Misal mungkin dia ada di bawah ni. Okey. Maka makna saya sebutkan ini, kita nak kena perkemas organisasi. Tak boleh biar begini. Nak kena ada bilik gerakan, nak kena orang yang mengarahkan, nak kena cari orang-orang yang sudah nampak. Saya ada sini banyak kawan-kawan saya orang UMNO dulu, tapi sekarang sudah tinggal UMNO, sudah minat kepada PAS, nak perjuangan PAS, sayang kepada perjuangan PAS, nak berkorban kerana PAS. Tapi orang tak jumpa dengan dia, tak tahu borang di mana. Ada orang tanya, mana borang? Tak, saya pun tak tahu. Sepatutnya orang PAS ini, ada dalam beg dia ada borang PAS. Tanya keluar. Pantang tanya, tak tanya pun keluar. Ini nak kena atur. Maknanya kepimpinan PAS Langkawi khasnya, kena cepat mengadakan mesyuarat. Ada suatu section mencari ahli baru, antar orang siasat. Sekarang ini kalau di kedai-kedai mana pun saya dengar orang bercakap pasal isu ini, tidak relevan, tak relevan. Orang yang sebut macam ini, orang yang terus suara dengar dia marah dekat Augustine Paul, marah dengan apa nama ni, orang yang lebih tenahkan dan sebagainya, sudah kata bahawa orang ini amat berpotensi untuk masuk PAS. Orang yang kesialan dekat Anwar tak salah sebagainya, ada mak orang ni orang yang cukup mudah pergi gerakkan dia masuk PAS. Ada orang ni pula dia semua dia seronok tengok bendera PAS sebagainya, dia orang yang berpotensi. Kalau tidak kita pergi ajak dia, buka kepada dia, memang orang itu akan terus diam sahaja, rugilah perjuangan Islam. Sebab itu maka gerak ini kena ada, kena mesyuarat, banyak idea kita boleh bagi. Bila dia masuk PAS, kita berjuang bersama. Kita kena berusaha untuk menubuh banyak cawangan. Dan masa yang paling sesuai sekali sekarang. Kalau sudah agak lambat saja terlepas masa. Sekarang masa sedang mendidih kan. Boleh pergi satu tempat cari cukup 26 orang ke 30 orang, okey, buat cawangan, tubuh cawangan. Memang pun kerja ini kerja yang kita nampak senang tapi payah, tapi kalau kita buat ke semua yang malam ini sanggup buat demikian, maka adalah kita akan tubuh balik. Aim dalam kepala kita, mana tempat yang belum ada cawangan, pergi bersembang sana, tanya pendapat orang macam mana. Orang sini banyak ni yang sokong PAS, banyak yang marah kepada orang tua tu, nyanyuk dan sebagainya, okey, dekati orang ni, dekati, pergi bincang-bincang, mari kita masuk PAS sebagainya, boleh? Okey, cari orang, sudah cari cukup alik, tubuh PAS, tubuh pada cawangan. Bila tubuh cawangan, buat markas, tak mahal, ada markas.
So kalau ini kita buat, maka tubuhlah kita banyak cawangan yang boleh. Inilah dia masanya. Proses tarbiyah kena berjalan. Proses tarbiyah, proses kita kena ambil kesempatan macam yang malam ini. Sudah ambil kesempatan, saya di Langkawi minta, saya kata okey boleh, maka banyak orang lain yang datang ke Langkawi. Sebutlah siapa pun daripada Semenanjung, daripada Kedah mari ke sini. Orang-orang ini kita tahu bahawa potensi dia ulama. Ulama ini biasanya dia tidak akan anti-Islam. Jika dia anti-Islam, dia bukan ulama. Ulama gapo dia, gak tak nak Islam. Kita akan hadapi pilihan raya. Kuat macam mana pun pilihan raya hendakkan kepada wang. Pilihan raya ialah perjuangan bersama. Saya minta kita manfaatkan perjumpaan kita pada malam ini dengan azam. Kita akan membantu memertabatkan Islam. Kita akan bantu insyaAllah kalau sudah ada azam sekurang-kurangnya sudah boleh menarik seorang, dua orang, tiga orang yang boleh jadi ahli PAS dengan perusahaan, dengan perantaraan saudara. Kalau ada azam itu kita akan bertambah. Kita akan bertambah tempat, bertambah cawangan, bertambah kuat. Kuat PAS, dia boleh menjadi kuat kepada Islam. Lemah PAS, boleh menjadi lemah kepada Islam. Agama Allah tidak jejas, tapi nama Islam jejas. Sebab itu kalau kita berazam demikian, lebih-lebih lagi dengan keadaan pilihan raya tidak jauh, lebih-lebih lagi dengan suatu andaian bahawa PAS insya Allah, kalau semua orang bekerja, PAS boleh berkuasa di negeri Kedah. Dan PAS boleh berkuasa di negeri Perlis. Bukan angan-angan, tapi banyak contoh, banyak tanda. Atas azam itu kita bersedia untuk menjadi orang yang sentiasa bergerak bersama Islam. Terima kasih kepada kesemua saudara-saudari tuan-tuan yang bersama pada malam ini. Dan kita serahkan balik kepada saudara pengerusi. Bagi saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.